Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube OJM Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang ciri-ciri daun bahan bonsai jati putih. Saya kasih penjelasan dulu sedikit. Apa itu jati putih? Kegunaannya dan kualitas. Oke, yang ingin tahu tentang informasi jati putih ini, yang menemukan video ini, nonton video ini, jangan lupa support terus channel ini untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Jadi jati putih ini kalau pada zaman dahulu itu adalah tanaman para raja biasanya. Dan jati putih ini kayunya itu sangat bagus, kuat, dibikin kusen, dibikin pintu, dan bikin bahan bangunan. Hingga pada tahun berapa harga jati putih itu mulai melonjak. Oke, langsung saja ciri-cirinya saya ambil dari daunnya. Dari daun seperti ini. Daunnya. Ini adalah daun jati putih. Saya kasih penjelasan untuk mengenal ciri-cirinya buat para pedongkel atau petani yang mau menanam ini jati putih. Yang belum tahu, ini adalah daun jati putih seperti ini. Jadi dia memiliki tekstur yang cantik tuh, bening tuh. Bening, halus, berkarakter. Dan juga seperti hampir mirip dengan waru, dengan dadap, akan tetapi belakangnya seperti ini tuh, memiliki tulang seperti ini. Kalau dari jauh seperti ini, ini cantik bila dibonsai. Karena apa? Menurut saya mempunyai nilai seni tersendiri. Selain umurnya yang panjang, kayunya yang kuat, juga pohon jati putih ini sangat populer untuk dibikin bahan bangunan. Jadi cantik tuh. Ini permukaannya tuh kalau terlihat cahaya agak bening. Dia berlancip, hampir mirip seperti waru hati. Kan tetapi dia punya ini apa namanya? Kayak sayap seperti ini ya. Tuh. Tuh. Jadi keren. Keren banget tuh. Ini bisa lebih gede lagi seperti jati-jati umumnya. Tapi saya ambil contoh yang agak kecil seperti ini. Seperti ini. Jadi ini daun jati putih ini sangat keren bila dibonsai. Tuh. Dikecilkan. Pohonnya juga kuat dan long life, tahan lama. Oke. Bisa lebih jelas tuh. Seperti ini. Oke. Mungkin sharing kita kali ini cukup kita membahas daun jati putih. Semoga bermanfaat. Semoga berguna buat para pendongkel yang mau dongkel bahan jati putih. Ini ciri-ciri daunnya, atau petani mau menanam jati putih, ini ciri-ciri daunnya. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.